Jelang dipersunting Atta Halilintar, Aurel ungkap terima kasih sedalam-dalamnya pada sang bunda Sambung Asanti. Hingga Krisdayanti beri sapaan begini. Belum lanjut nonton, jangan lupa klik subscribe-nya ya. Sampai Jakarta dan berpisah sementara dari sang bunda yang kini masih berada di Bali. Aurel ungkap rasa terima kasihnya kepada sang bunda Sambung. Lewat unggahan di sosial medianya, Aurel mengunggah foto kebersamaan dan menuliskan, "Terima kasih karena selalu ada untukku, Ibu." Dalam unggahan tersebut, Asanti pun memberikan balasan dengan penuh hangat, dengan berpesan sang putri saat jauh darinya agar bisa jaga diri dengan baik-baik. Asanti juga mengunggah foto yang sama disertai caption, "Aku bukan orang yang sempurna, aku punya banyak kekurangan, tapi anak-anakku membuat aku seperti orang yang paling hebat di dunia. Terima kasih banyak sayangku." Unggahan Aurel dan Asanti ini pun dibanjiri komentar warganet, banyak yang mengaku terharu dengan kedekatan keduanya. Hari paling bahagia dan sekali seumur hidup, yakni pernikahan yang bakal dirasakan Aurel sebentar lagi. Rupanya sang bunda tak henti bekali Aurel dengan pelajaran tentang kehidupan dalam rumah tangga. Menyadari sang putri mulai beranjak dewasa, Asanti pun mulai aktif mengajarkan Aurel dalam urusan rumah tangga. Selain mengajarkan Aurel dalam urusan memasak, ada satu hal lagi yang paling ditekankan Asanti pada Aurel saat berumah tangga nanti. Istri Anang Hermansyah itu berpesan kepada Aurel saat berumah tangga nanti, mengajarkan tips agar kehidupan rumah tangga langgeng. Salah satunya, jangan pernah menyinggung harga diri sang suami. Penyanyi yang telah 8 tahun berumah tangga dengan Anang Hermansyah ini mengungkapkan, di dalam berumah tangga suami istri harus saling melengkapi. Sebab dalam rumah tangga itu tidak selamanya suami dapat mencukupi atau memenuhi kebutuhan keluarga. Pada momen itulah istri mesti menutup kekurangan dan sangat dilarang untuk menyinggung harga diri seorang suami. Terbaru, Asanti juga memberikan petuah bijak lewat unggahan sosial medianya. Sang bunda Sambung Aurel menuliskan, "Saya tidak tertarik dengan menjadi baik, tapi saya lebih tertarik untuk menjadi jujur." Tak hanya memberikan nasihat jelang pernikahan, Asanti juga persiapkan Aurel untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik. Ya, meskipun Asanti bukanlah merupakan ibu kandungnya, namun Asanti penuh perhatian kepada Aurel. Mengingat keinginan Aurel ingin menikah muda, Asanti pun memberikan bekal seperti memasak dan mengurus rumah. Di sisi lain, sang Mimi Krisdayanti di hari yang cerah terlihat memberikan sapaan, mengunggah foto bersama sang putra Kellen. Kade menuliskan, "Hello." Jangan lupa subscribe.